Fitri. Kali ini saya mau presentasi makanan khas Sidoarjo kesukaanku, yaitu kue lumpur bakar, bukan lumpur lapindo ya. Hihihi. Kita lihat rutenya di maps ya. Lumayan juga ya, jaraknya 4 km dari rumah. Lokasinya di Jalan Kenongo nomor 31 Tulangan. Let's go, geng. Nah, udah sampai nih. Kita lihat ke dalam yuk. Nama pemiliknya Pak Bakir. Ini dia cara buat kue lumpur. Bahannya dari tepung terigu, santan, telur, gula pasir, dan sedikit garam. Ada dua varian, kue lumpur original dan dekat. Ternyata cara bakarnya dari atas guys, pakai arang. Tunggu matang kira-kira 7 menitan ya. Lama juga ya, minum dulu ah, udaranya panas banget. Yummy, kuenya udah matang enak. Gak sabar nih mau makan. Nyam, nyam, nyam. Wah, aromanya lezat banget. Bungkus ya, Pak. Oh ya, di sini juga jual kue basah lain yang enak-enak. Aku makan kuenya sama adik. Nyam, 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 nyam. Sekian presentasiku hari ini. Jangan lupa mencoba berbagai makanan khas dari Sidoarjo. Thank you. Thank you.